asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu bikalimatil laitaammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil laitaammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil laitaammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله. لا إله ربنا لي. بسم الله يا من بالله وما يؤمن بالله لا إله ربنا لي. بسم الله يا من بالله وما يؤمن بالله لا إله ربنا لي. سبحان الله يا عز الله. سبحان الله يا جل الله. سبحان الله يا عز الله. سبحان الله يا جل الله. سبحان الله يا عز الله. سبحان الله يا جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق تبنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اطلب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اطلب بنا. يا لطيف يا عليم. يا لطيف ولم يزل بنا بما نزل إنك لطيف ولم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف ولم يزل بنا بما نزل إنك لطيف ولم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف ولم يزل بنا بما نزل إنك لطيف ولم تزل بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Kalau ratib Allah terus, baca la ilaha illallah 4 kali. Ya, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 kali. Jadi dihitungnya jadi 10 kali. Nah, 10 kali 4 berapa? 40. Nah, ini kan 40 kali. Ya, paham? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berhenti. Berhenti. 4 kali berhenti, gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbunallah wa ni'mal wakeel 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 Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim 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 Allahumma salli ala Muhammad صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل 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 عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله Astaghfirullah, 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 taibuna illallah, taibuna illallah, taibuna illallah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Oh ini ratib alat saja ya. Men insyaallah ratib al-hadid apa enggak? Apa ya? Al-Fatihah bin Nadir Sahib Ratib al-Habib Abdullah bin Al-Hadid wa ila hadrati Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سَنِ اللَّهُ سَهَلَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد به ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق تامت من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر ما شاء الله بسم الله والحمد لله والخير والشر ما شاء الله بسم الله والحمد لله والخير والشر ما شاء الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي سار الظالمين يا قوي يا متين اكفي سار الظالمين يا قوي يا متين اكفي سار الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المضين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المضين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المضين يا علي يا كبير سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله dua kali kalau al-haddad dua kali ya La ilaha illallah 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 la ilaha illallah
La ilaha illallah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharafa wa karama wa jalla wa radiyallahu ta'ala an al-bayti al-mutahhirin wa sahbil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bismillahir rahmanir rahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لروي سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بالوي وصولي وفروي ثم إلى روي سادتنا علي بالوي أن الله يلي درجاتهم في الجنة وينفون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروي سادتنا صوفيا أينما كانوا وهلت أرواحهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينبون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروي صاحب الرتيب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش وشيخ علي بارس وصولهم وفروهم عن الله لدرجاتهم في الجنة وينبون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لروي صاحب الرتيب قطب الإرشاد وغسل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وصولي وفروي أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينبون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يقدس المسلمين ويرحم المسلمين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين ثم إلى أرواح والدينا والديكم حرصا وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين عامة أن الله يتقصهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يكفينا وإياهم شر الظالمين وشر المغضين وشر الحاسدين وشر الطاغين وشر الباغين وشر أعداء الدين وشر مصاحب الدنيا والدين وأن الله يترك كل سائل منا ومنكم صلاه على ما يرضي الله ورسوله والحجاج والغزاة والزوار المسافرين أن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى الأوطان بارك قضاء أوطانهم سالمين غانمين وأن الله يتوب علينا وعليكم ويختم لنا ولكم الحسنى بخير والفضل والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi al-Fatiha ma'adhamata wa sabi al-Mathani wal-Qur'an al-Azim. Anta abtahala nabi kulli khair wa anta tabata alayna nabi kulli khair wa anta amilana mu'amalataka li ahli al-khair. Wa anta ahfudhana bi adyanina wa anbusina wa ahlina wa lalina min kulli mainatin wa fitnatin wa busi mudir. Innaka waliyu kulli khair wa mutabatil min kulli khair wa muti kulli khair. Birahmatika ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahimin. Wa sallallahu alayhi Muhammad bin ummi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah kita sudah selesai baca ratib al-Qotos, ratib ahdat. Mudah-mudahan apa mendapatkan keberkahan buat kita semua. Kemudian insya Allah jadi tameng buat diri kita, buat keluarga kita, buat rumah kita dari apa dari yang jahat-jahat. Ratib ini mustajab, ya mujarab buat tameng tuh, buat ya ada orang minta apa? Minta bacaan dong buat tameng, udah nanti baca ratib aja cukup. Gitu. Biar gak dijahatin orang, biar buat penjagaan, apa baca ratib cukup. Ada rumah gak pernah tinggalin baca ratib, rumahnya pada yang lain kebakaran, rumah dia gak kebakaran. Karena sering baca ratib. Udah itu sering dapat maunah, pertolongan dari Allah. Gitu. Apa musibah, apa insya Allah jauh. Karena apa yang, apa... Habib Umar, Habib Abdullah ini ngarang ratib itu semua warid langsung dari Nabi SAW buat penjagaan, buat keseharian kehidupan kita. Mudah-mudahan, makanya jangan ditinggalin baca ratib habis maghrib. Mau ratib adat, mau ratib alatos bebas. Kalau enggak diseling-seling, entar ratib alatos, entar ratib adat. Kalau bisa digabung kayak tadi. Gitu. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Mari kita dengarkan tausiah dari Habib Rocky Berfagi, mudah-mudahan bisa apa yang beliau sampaikan manfaat buat diri kita dan kita bisa amalkan. Fadhil Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sama-sama kita cintai, sama-sama kita hormati guru kita bersama Habib Ali Uruid al-Haddad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau fi sihha wal afiyah. Allah permudah urusan beliau. Allah jaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sahibul bait Haji Ahmad Firdaus, calon pengantin. Pengantin baru kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur. Fisihul afiyah. Makin awet muda. Makin ganteng. Banyak anaknya, insya. Udah tua, Bib. Gak apa-apa. Insya Allah banyak, ah. Anaknya, amin ya rabbal, lancar sampai hari pernikahannya, insya. Begitu pun juga yang saya hormatin, tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, para sesepuh, hadirin, hadirat, yang tidak bisa saya sebutkan
tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan dalam perkumpulan ini tidak bubar dari majelis ini kecuali hajat kita Allah kabulkan insyaallah. Yang punya hajat dunia ataupun ukhrawi, akhirat Allah kabulkan insyaallah. Yang lagi punya utang, mudah-mudahan lunas utangnya. Besok-besok ibu-ibu kalau beli enggak pakai kredit lagi, cash insyaallah. Enggak pakai ngutang lagi, jadi suami enggak pusing. Betul apa enggak, Bu? Bu. Betul apa enggak? Betul buat ibu-ibunya. Ya, mudah-mudahan juga yang jomblo cepat nyusul Pak Haji insyaallah. Ya. Ya, insyaallah tahun ini yang jomblo cepat nih dapat jodohnya dan cepat nikah insyaallah. Yang sudah nikah belum punya anak, mudah-mudahan dapat anak insyaallah. Oh iya, saya lupa, yang saya hormatin dan saya cintai sahabat saya Habib Ja'far Al-Haddad, mana orangnya? Di luar. Habib Ja'far Al-Haddad, alhamdulillah Allah panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan beliau punya anak turunan insyaallah. Mudah-mudahan semuanya yang sakit Allah sembuhkan. Ya. Rizkinya makin banyak, makin lancar insyaallah. Wallahi antum adanya pengajian seperti ini nikmat yang sangat luar biasa. Kalau badan ini butuh olahraga biar sehat. Badan ini butuh vitamin kalau kita makan obat. Begitupun juga ruh, hati kita juga butuh obat. Di mana obatnya? Di mana tempatnya? Di tempat seperti ini. Di majelis seperti ini, majelis Raudhatul Mustofa. Alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Majelis yang antum hadir di malam ini. Ya. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirnya kita di majlis ilmu, di majlis ta'lim, khairun min an tusalli alf raka'ah, lebih baik daripada kalian salat 1000 rakaat sunnah. Satu kali hadir majlis lebih baik daripada, lebih afdol daripada antum pian sholat 1000 rakaat sunnah. Saya mau nanya, ulun mau nanya sama pian. Udah pernah semalam sholat 1000 rakaat? Jangankan 1000 rakaat, sholat terawih udah 10 rakaat ada gempor gitu. Udah ngantuk. Tapi pahala yang diberi oleh Allah bagi mereka yang hadir majelis ilmu sesaat. Sekali paling banter 2 jam, betul apa enggak? Itu lebih baik anda daripada sholat 1000 rakaat. Tidak hanya itu, lebih baik dari apa lagi? Anda menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Mungkin enggak kita pian jenguk orang sakit 1000 orang selama 1 hari, betul apa? Bisa apa enggak? Gak bisa, dokter aja gak bisa. Iya kan? Pelayanan aja tuh, pelayan servis tuh. OB yang kerja di rumah sakit. Paling banter dia nganterin makan ke orang ruang, ke ruangan orang sakit 100 orang. Itu udah paling banter, paling banyak. 1000 orang gempor dia. Apalagi menjenguk. Antum hadir sesaat majelis ilmu. Lebih baik. Lebih afdol daripada antum menjenguk 1000 orang sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kemarin pas lagi corona, mau jenguk boro-boro. Udah gak bisa, ketemu aja gak bisa. Betul apa enggak? Antum hadir majelis ilmu, dapat pahalanya itu. Makanya nanti orang yang hadir majelis ilmu pas di saat corona kemarin, kok si fulan banyak banget pahala jenguk orang sakitnya. Padahal kemarin lagi corona. Ternyata pas dicari tahu ini orang suka hadir majelis ilmu. Alhamdulillah.
alhamdulillah nikmat. Bahkan lebih baik kata Rasulullah daripada Anda mengantarkan sebanyak 1000 jenazah. 1000 orang mati, orang meninggal. Hadir sesaat majelis ilmu lebih baik daripada mengantar jenazah sebanyak 1000 orang. Saat hadir majelis ada lebih baik. Pernah kita nganterin jenazah 1000 orang? Gak pernah. Paling banter berapa? Paling banyak 2. Tuh yang di Jakarta kemarin kan banyak meninggal kan? Tukang gali kubur, tukang gali kubur, yang mobil ambulan, yang nganterin paling banter ini berapa? Puluhan? Gak kuat 1000. Ternyata ada orang pembuang hulu, pembuang hulu si fulan dilihat pahalanya banyak banget nganterin jenazah. Padahal kalau dilihat yang meninggal sedikit. Dari mana ia dapatkan berkat dia menghadirin majelis ilmu. Alhamdulillah. Habib, tapi kan di sini kita ada rotib, bukan ilmu saja, ada zikir. Nah, malah lebih baik. Ada 2 fadilah, ada majelis zikir, ada majelis ilmu. Tadi yang kita baca sama Habib Ali, Rotibul Attas, disusun oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sekaligus kita baca juga Rotibul Haddad, disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Ini luar biasa, ini warisan para salaf, peninggalan daripada habaib yang sangat mahal yang harus kita jaga. Cinta sama habaib, cinta sama salaf kita, jaga ini. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada keluarga kita. Untuk apa? Baca Rotib Al-Attas atau Rotib Al-Haddad setiap malamnya. Karena zaman sekarang, maaf-maaf, orang udah lupa. Udah lupa nih. Kalau kita ingat, masih kita kecil dulu, zaman saya dulu. Zaman Habib Ali juga dulu. Apalagi saya lahir di Palembang. Itu kalau udah maghrib, kita gak berani keluar. Itu dulu tuh. Insya Allah di sini juga ya. Kalau di kota-kota besar udah susah. Malah maghrib, masuk maghrib, keluar. Waktunya kongkow, ya bebe. Kongkow cantik tau gak kongkow? Nongkrong. Nongkrong di kafe-kafe. Waktu maghrib kenapa? Kalau siang panas, sore macet, malam keluarnya maghrib startnya. Udah lupa. Dengan daripada waktu-waktu fadilah yang sangat utama maghrib sama isya. Dulu kita masih ingat. Al-Fakir terutama di Palembang. Anak lahir Palembang sekarang tinggal di Bogor. Pas di pondok juga waktu di Pasuruan. Maghrib, masuk maghrib kita dengar dari rumah ke rumah. Itu orang-orang baca Rotib Al-Attas. Ada baca Rotib Al-Haddad. Ada yang ngaji, ada yang belajar. Sekarang kemana? Udah pada pudar. Sekarang yang maghrib masuk, udah keluyuran kemana-mana. Siap-siap nongkrong. Gak ada lagi yang baca Rotib Al-Attas, gak ada lagi yang baca Rotib Al-Haddad. Sedikit orang-orang pilihan semuanya. Kalau dulu saya masih ingat, masih kecil. Itu setiap rumah-rumah, bapaknya yang mimpin, sama anak yang ngikutin, istri yang ngikutin, yang dibaca kayak tadi, yang mimpin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau Rotib Al-Attas satu nafas 4 kali la ilaha illallah. Satu nafas 4 kali la ilaha illallah. Rotib Al-Attas. Ya ada sirnya itu, ikutin kata Habib Ali. Ini satu nafas la ilaha illallah 4 kali. Itu kalau Rotib Al-Attas. Al-Haddad, kalau Rotib Al-Haddad satu nafas 2 kali la ilaha illallah. Dulu orang kompak, la ilaha illallah. Belum lagi masjidnya, belum lagi musholanya, belum lagi majelis-majelis ta'limnya. Itu mereka jaga. Bahkan sampai mereka tuh bilang, jangan kemana-mana, jangan keluyuran kalau maghrib. Sekarang udah pudar, gak ada lagi. Begitu.
Itu kita perhatiin dulu, Bu, mau kita kemana aja. Kalau orang tua kita bilang boleh, terserah, tapi sebelum maghrib udah harus pulang. Sebelum maghrib sudah harus, Bu. Habis selesai baca rotib hadar, selesai baca rotib altos, ngaji. Tadarusan. Disimak nanti sama abah kita, atau enggak ada, sama kakek kita, sama nenek kita. Sampai isya. Sekarang udah enggak ada lagi. Pudar. Begitulah zaman, makin waktu ke waktu, makin pudar. Makin hilang. Maka dari itu antum, sebagai orang yang istiqomah majelis ilmu, hadir majelis, pertahankan bahagia itu salaf ini, warisan para salaf ini, warisan para habaib. Jaga. Ya, kalau kita bahas faedahnya, wah sangat banyak sekali. Fadilahnya sangat banyak sekali, rotib altos, rotib al-haddad. Di antaranya memudahkan rezeki kita, melancarkan hajat kita, menjaga keamanan rumah, keluarga, baik yang kita ada di rumah ataupun yang jauh, dijaga sama Allah. Yang paling utamanya lagi, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kata kalimat, ya Allah bi husnil khatimah. Ini permintaan yang sangat mahal. Ini harus dijaga, bahkan kalau perlu kita hafalin. Kalau perlu lagi apa? Kita pahamin maknanya. Biar tahu, meresap apa yang kita baca tadi. Jangan nyanyian doang, bisa khusyuk. Pas baca rotib al-atas, pikirannya nanti kemana-mana. Ya. Pas lagi nyanyi, khusyuk, bisa nangis. Pas baca rotib al-atas, ingat bola. Ingat MotoGP, ya, ibu-ibu ingat sinetron, jangan fokusin ya. Ini alhamdulillah nikmat sangat luar biasa. Kemudian diriwayatkan lagi suatu saat Nabi SAW dari rumahnya menuju ke masjid dilihat ada dua halaqah. Satu halaqah, satu perkumpulan, orang-orang lagi berzikir sama seperti tadi. Ya, ya orang-orang zikir, ya zikir, kita tadi zikir. Rotib itu susunan. Susunan rotib al-atas berarti susunan Habib Umar bin Abdurrahman al-atas. Isinya apa? Ya zikir, wirid. Susunan yang diambil dari Al-Quran, dari hadis. Ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga susunan Imam Haddad, rotib al-haddad namanya. Dijumpai oleh Nabi ada majlis perkumpulan lagi berzikir, satu perkumpulan lagi belajar ilmu agama. Dua-duanya kata Nabi bagus, yang lagi zikir bagus, yang lagi belajar bagus. Yang lagi zikir kata Nabi, ada pun yang lagi berzikir, jika Allah menghendaki mengabulkan permintaan mereka, Allah akan mengabulkan mereka. Tapi jika tidak, ya tidak dikabulkan. Ada pun yang lagi belajar, juga bagus. Kata Nabi sambil menunjuk yang lagi belajar, innama buitsu mu'alliman. Hanya saja aku diutus untuk mengajar. Akhirnya Nabi duduk hadir yang lagi belajar tadi. Kenapa? Dengan belajar hadir majelis ilmu kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Penting. Penting. Ya, nanti sholat ribuan rakaat kita gak ngerti wudunya yang benar gimana. Gak ngerti, gak tahu letak niat yang benar gimana. Rukun wudu gak tahu. Mubtilatul wudu gak tahu. Gimana sholatnya mau sah kalau wudunya tidak benar. Maka dari itu biar benar gimana? Belajar, hadir majelis ilmu. Hadir majelis ilmu yang istiqomah. Ajak keluarganya, mulai ajak keluarga dulu. Orang tuanya, istrinya, bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, keluarganya semuanya ajak. Beb gak mau diajak, bodo amat, masa bodo. Yang penting kita ngajak. Apalagi di zaman sekarang paling enak ngajak orang, ada HP. Betul apa enggak? Pian punya HP semua apa enggak? Punya, mudah-mudahan HP-nya di upgrade yang baru insya Allah. Yeah. Amin ya.
Mau apa? iPhone apa Samsung? Minta doa sama Habib Ali kalau mau iPhone ya. Kata Habib Ali, enak aja gue aja iPhone ya. Ini HP gunain. Punya HP gunain, ada kuota gunain. Gimana gue nanya? Kan kita punya status. Ajak keluarga kita. Ada pesan broadcast, WA chat mereka. Yang punya medsos, Instagram, Facebook, TikTok. Apa aja ada TikTok? Main TikTok enggak? Jadikan itu wasilah, perantara buat bantu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat kepoin orang-orang aja, apalagi yang bening-bening. Jangan, itu nanti tanggung jawab memang kecil, tapi nanti hisabnya berat. Jadiin HP tadi, alat tadi tersebut untuk bantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberi nikmat lagi berupa umur yang panjang. Berupa umur yang panjang, kita sempat melalui daripada bulan yang penuh barokah. InsyaAllah mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal, kita lihat nih di bulan Syawal ini. Ada Syawal, diambil dari kata kalimat syalah. Ay bimana irtafa'ah, meningkat. Meningkat enggak kita punya ibadah? Jangan di bulan puasa Ramadan aja rajin sholat sunnahnya. Rajin sholat berjamaahnya. Rajin buka Al-Qur'annya masuk Syawal. Qur'annya enggak pernah dibaca lagi. Sholatnya sendiri lagi. Sholat sunnahnya enggak pernah lagi. Witirnya ditinggalin lagi. Lah. Tapi justru dengan melalui Ramadan, di bulan Syawal ini kita tetap menjaga kualitas daripada ibadah kita di bulan puasa suci Roma. Tetap sholat berjamaahnya tetap dijaga. Yeah. Sholat sunnahnya dijaga. Ngajinya dijaga, tetap ngaji. Zikirnya dijaga. Itu daripada inti kita puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu kita melakukan tiga hal di bulan Syawal ini. Muhasabah, mujahadah, muragabah. Maksudnya bagaimana muhasabah? Muhasabah ente introspeksi diri. Ngaca, ambil kaca, lihat di kaca, tanya. Pian sudah ngapain aja nih di bulan Syawal? Qur'annya udah berapa juz? Jangan-jangan gak ngaji sama sekali. Jangan-jangan Qur'annya gak pernah dibaca lagi. Pian sudah salat ninggalin salat jamaah ada berapa kali. Pian sudah gak salat sunnah, gak ditinggalin salat sunnah ada berapa kali. Ngaca, muhasabah. Kita jadikan muhasabah. Biar apa? Biar tidak mengulangi lagi yang kesalahan tadi. Tutup kesalahan tadi, kekurangan tadi tutup, jangan diulangi lagi. Jangan nanti ketemu puasa kita begitu-begitu aja. Rajinnya di ibadah di bulan Ramadan, selebih Ramadan jadi bandit lagi. Bulan Ramadan jadi malaikat. Di luar bulan Ramadan kembali lagi jadi temannya setan. Lah. Ini kalau kita begini sama aja kita mengkufuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah, hisab diri kita. Rasulina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Yeah. Introspeksi diri kalian sebelum nanti kalian yang bakal dicari tahu. Kalian yang bakal dihisab sama Allah. Kalau Allah yang menghisab, satu biji darah pun tidak akan terlewatkan dari perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Tahu biji darah, Pak? Ada bantal, nih ada bantal, kalau di pagi hari kita tepuk, pak, ada yang terbang. Kayak debu gitu. Ya kan? Ada bantal, kalau kita pukul, ada yang terbang, satu kecil, gak kelihatan itu biji atom. Ada darah.
perbuatan baik yang kita lakukan bakal Allah balas, perbuatan buruk akan dibalas juga sama Allah. Waliyadu billahi min dzalik. Kita hisab diri kita. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang amal kalian sebelum nanti kalian yang bakal ditimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji atom, biji zarrah kalian berbuat baik bakal dibalas sama Allah. Begitupun juga kalau kalian berbuat buruk, berbuat zalim, satu atom, satu zarrah bakal dibalas, bakal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu. Kita hisap nih sekarang, ya Allah, iya benar ya, Ramadan udah lewat, sekarang udah bulan Syawal. Kenapa ya saya di Ramadan saya rajin, kok di Syawal malah enggak rajin? Intinya kita ini Ramadan dilatih sama Allah. Biar kita ini menjadi hamba yang makin tahun, makin ke tahun, makin meningkat kualitas ibadahnya. Kok saya udah puluhan tahun, ubanan udah di mana-mana, ngajinya masih males. Kok saya udah bau tanah, sholat jamaahnya masih males. Hasibu anfusakum, hisab diri kamu. Introspeksi diri kamu sebelum kamu nanti ditanya sama Allah. Terutama maaf ngomong, maaf. Yang sudah berumur 40 tahun. Loh, kenapa, Bim? Loh. Yang udah umur 40 tahun, hati-hati. Ya, itu sudah warning, lampu kuning. Apa? Warning, lampu kuning. Berarti yang muda bebas. Lah, belum tentu. Banyak kok yang pensiun dini, betul apa enggak? Sama malaikat Israel di pensiun dini, pensiun loh. Masih 20 tahun dicabut sama dia. Masih 18 tahun dicabut umurnya. Banyak apa enggak? Banyak. Apalagi kemarin kena panennya pas corona ya. Kalau malaikat Israel kena panen, dicabut nyawanya. Pensiun dini. Ya, pensiun dini kalau bahasa kita dipensiunkan sebelum waktunya. Udah dimeninggalkan dulu. 40 tahun, masih belum benar ibadahnya, masih malas-malasan, masih terus maksiat, masih banyak kejahatannya, masih banyak maksiatnya, masih banyak berbuat zalimnya. Hati-hati. Kata Sayyidina Umar, man balagha arba'in walam yaglib khairahu syarruh. Walam yaglib syarruhu khairuh, ya. Barang siapa yang sampai umurnya 40 tahun, tapi masih banyak maksiat daripada ibadahnya. Kejahatannya itu masih banyak daripada berbuat baik. Hati-hati. Falyatahajjaz ilan nar. Siap-siap dia masuk api neraka. Siap-siap dia masuk api neraka. Kenapa? Jangan main-main lagi. Umur 40 tahun ini udah matang. Dikatakan oleh Nabi Umru ummati baina sittin wa sab'in. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Umur umatku ini kebanyakan rata-rata 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun, rahmat insyaallah. Dapat bonus. Yang kurang daripada 60, ya kena pensiun dini tadi. Apalagi yang sebelum 40 tahun tadi. Jadi gimana? Umur 40 tahun ini siap-siap benar-benar. Nah, sebelum yang belum 40 tahun juga dilatih dari sekarang, benar-benar juga. Jangan ntar aja Beb, tobatnya 40 tahun. Ya jangan juga. Tapi kalau udah 40 tahun, jangan main-main lagi. Inti ini udah ibaratnya nih, bentar lagi sampai di tujuan. Kita ini Pak, kita ini hidup di dunia ini, transit. Dari sekarang nih, dari mana nih? Pangkalan Bun mau ke Jakarta. Naik kapal, transitnya ke Surabaya dulu. Yang sudah mau nyampe Cirebon, tak lagi Jakarta, hati-hati. Nyampe tempat tujuan. Jangan main-main. Ya. Jangan kita dianggap waktu ini, udah besok lah. Ada maka dikatakan, al-waktu athmanu minadz dzahab, wa ilam tahfadhu dzahab. Waktu ini lebih berharga daripada emas. Kalau kamu gak jaga emas tadi, kita punya emas, gak dijaga, hilang apa enggak? Hilang. Hilang mas tadi.
Begitupun juga waktu, bahkan lebih berharga dari emas. Kalau kita enggak jaga waktu tadi, dzahab hilang. Yang tadinya waktu tadi bisa buat ngajar, buat belajar, hilang. Yang tadinya waktu bisa hadir majelis gara-gara ada bola, hilang. Yang tadinya waktu bisa ngaji gara-gara main HP, hilang. Hilang, 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 dzahab, 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 hilang. Maka dari itu yang pintar kita, yang pintar cari waktu, gunain waktu tadi. Ya. Umur 40 nih, hati-hati. Yang belum nikah udah 40 tahun, hati-hati. Udah nikah, buru-buru. Contoh nih Pak Haji, cepat nikah lagi nih. Walaupun udah 60 tahun, betul Ji? Iya. Kenapa nikah itu ibadah. Ibadah nikah. Megang bini dapat pahala, betul apa enggak? Betul enggak Bib Ali? Betul. Senyum sama istri kita dapat pahala. Coba kalau senyum sama istri orang kalau enggak bonyok muka lo. Makanya nikah, jangan kelamaan jomblo. Hei. Ya. Yeah. Jangan kelamaan jomblo. Nih, aneh curiga nih enggak mau nikah-nikah nih. Yeah, mudah-mudahan normal insyaallah. Ya. Yeah. Betul apa enggak? Iya, kita doain mudah-mudahan yang jomblo cepat nikah insyaallah. Kita bahas lagi umur 40 tahun tadi. Sampai-sampai pentingnya umur 40 tahun ini dibahas di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Hatta idza balaga ashudda wa balaga 40 sana gala rabbi auzini an ashkura ni'mataka 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu." Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Sehingga kata Allah, jika ia sampai dewasa dan umurnya 40 tahun, disebutkan wa balaga 40 sana, sampai umurnya 40 tahun, dia berkata, dia berdoa, ya Allah, tunjukkanlah aku agar aku bisa bersyukur kepada-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, apa tadi? Wa aslih li. Sebelumnya apa tadi? Wa ana amalan salihan tardah. Ya Allah, tunjukkanlah juga kepadaku apa agar aku bisa beramal terhadap perbuatan yang Engkau ridhai. Ya. 40 tahun ini kita kadang-kadang lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa umur panjang sampai 40 tahun, kita lupa. Jangan dikira umur kita ini gak bakal dihisap. Dari kita balik sampai kita meninggal, ditanya semuanya. Sholatnya, zakatnya, ibadah kita, harta kita, kemana kita lakukan. Ditanya. Kalau yang kecil ya orang tua, gak dihitung. Marfu anil ghanam. Orang gila lepas dari catatan. Dicatat sama malaikat, kita dicatat sampai sekarang. Nih matanya digunain apa aja nih? Allah kasih kesehatan, bisa bedain warna, bisa lihat dekat jauh, bisa ngelihat gelap terang. Dipakai buat ngaji apa dilihat buat nonton yang enggak-enggak nih? Nih matanya nih yang sehat, yang normal, buat ngelihat ulama atau ngelihat sebaliknya? Ini kupingnya yang normal nih, buat dengerin qasidah, ngaji, pengajian, atau dengerin nyanyi. Atau dengerin ghibah, atau dengerin orang yang ngomongnya enggak-enggak. Lidahnya, kakinya, dihisap semuanya. Udah bersyukur belum dari nikmat yang Allah tadi? Ini nak mata kita udah benar syukurin. Syukurin bagaimana? Syukurin, ngaji. Ngelihat orang tua kita penuh dengan rahmat, jaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan, mulut kita menjaga nikmatnya bagaimana? Berkata yang jujur, berkata yang baik, tidak menyakitin hati orang lain, mengeluarkan nasihat, tidak bohong, tidak namimah, tidak ghibah, tidak fitnah. Udah berapa kali lisan kita menyakitin orang lain, udah pernah kita hisap belum? Udah pernah belum kita minta maaf? Belum tangan, belum kaki, belum kemaluan kita.
Makanya di umur 40 tahun banyak-banyak baca doa tadi. Rabbi auzini na ashkura ni'mataka alayya wa ala walidayya wa ana amalan salihan tardahu. Wana amalan salihan tardahu, ya Allah, di umur 40 tahun ini baca doa, ya Allah, tunjukkan aku agar aku beramal terhadap perbuatan amal yang kau ridhoi. Ada perbuatan baik tapi Allah enggak ridho. Mungkin di situ ada syubhatnya. Baik, bagus kelihatan tapi Allah enggak ridho. Ngadain majelis taklim bagus apa enggak? Bagus, tapi hasilnya nyediain tamunya dari hasil nyuri, nyolong. Ridho enggak kira-kira Allah? Tidak. Umrah bagus apa enggak? Bagus, tapi dari hasil korupsi. Ridho enggak kira-kira Allah? Tidak. Amalan salihan tardahu, minta amal perbuatan yang Allah ridhai. Kemudian wa aslih li, ya Allah perbaikilah diriku. Terus perbaikin siapa? Fi dzurriyyati, keturunanku juga, anak-anak kita, keturunan kita. Penting tuh doain anak. Doain keturunan kita nih, penting. Kenapa? Itulah nanti yang bakal mendoakan kita nanti ketika kita sudah di liang kubur. Kita nih sehebat apapun, tapi kalau kita enggak ada anak yang doain kita, jadi sepi. Ada diriwayatkan orang alim ini bermimpi, dia dikasih dalam mimpinya oleh Allah, diperlihatkan di alam kuburan, di alam makbarah, alam barzah. Ada sekelompok orang alim tadi ngelihat ada sekelompok orang-orang yang udah meninggal ini lagi ngambilin barang-barang yang berharga. Ya berupa kiriman-kiriman dari orang-orang yang masih hidup. Tapi ngambil bingkisan tadi, barang-barang yang berharga tadi, ya berserakan dia ngambil. Tapi dilihat ada satu orang, si Fulan ini, gak ikut-ikutan ngambil barang-barang yang berharga tadi, yang berserakan tadi. Sembako lah kalau bahasa kita. Gak ikut-ikut barang, gak ikut rombongan-rombongan orang yang ngambil sembako. Enggak. Dia diam, ditanya, kamu kenapa gak gabung sama yang lain? Enggak, saya udah cukup kiriman doa dari anak saya. Saya sudah cukup kiriman doa dari anak saya. Siapa anak kamu? Anak saya ada. Dia namanya Fulan, dia hanya pedagang kue, tapi dia mulutnya selalu basah. Zikir, mengirimkan pahala Al-Quran kepadaku, membacain doa istighfar untukku. Si Fulan ini, anakku ini ada di toko ini, dia jualan kue. Pas bangun tidur, si orang alim tadi, ustadz tadi, mencari tahu terhadap mimpinya. Siapa nih pedagang kue yang selalu mendoakan orang tuanya meninggal tadi? Dicari tahu ke pasar ini, pedagang kue dicari tahu, ternyata diteliti benar. Dilihat orang yang pedagang kue tadi, ya emang ada. Ya, mulutnya selalu basah sambil jualan, sambil istighfar untuk orang tuanya. Ngaji dihadiahkan kepada orang tua. Oh iya benar nih. Kamu tanya, nama kamu si Fulan bukan? Iya benar. Oh, kamu selalu doain orang tua kamu? Iya. Oh iya deh, pulang. Beberapa hari kemudian mimpi lagi nih orang alim. Ustadz tadi mimpi lagi, ngelihat berbeda suasananya. Ternyata apa? Yang tadi tidak mau gabung ngambil sembako barang-barang dengan orang yang meninggal yang lainnya, ternyata dia gabung. Ditegur sama si alim terus, kamu kan yang aku lihat kemarin gak mau gabung, kenapa sekarang bergabung? Kok ngambil barang-barang sembako juga sama penghuni alam barzah yang lainnya juga? Iya, Ustadz, saya ternyata anak saya meninggal, dia tidak mendidik anaknya untuk mendoakan kedua orang tuanya, akhirnya tidak ada lagi yang mengirimkan spesial untuk saya. Mau tidak mau saya ngambil pahala-pahala yang berserakan ini, sembako-sembako ini, barang-barang yang berharga ini. Kita introspeksi, kita isap lagi diri kita nih. Kita punya anak nih, udah diajarin belum untuk mendoakan kedua orang tuanya? Doain bapak kita, ibu kita. Jangan-jangan anak kita sampai sekarang gak kenal siapa kakeknya. Jangan-jangan anak kita yang kita sayangin gak kenal siapa neneknya.
Gak pernah kita ajarin, ayo nak kirimin doa buat kakeknya, buat neneknya yang minal muslimin. Jelasnya tentang, harusnya tentang orang kepada orang-orang Islam. Kirimin, mereka butuh doa antum. Mereka butuh doa-doanya pian. Dikatakan orang yang meninggal itu bagaikan orang yang tenggelam di lautan minta tolong. Kira-kira orang kalau ada tenggelam minta tolong, butuh cepat apa enggak pertolongan? Itu cepat. Begitupun juga orang tua kita yang sudah meninggal. Salah satu fadilahnya yang paling utama bagi antum yang sering hadir majelis nih, antum niatin juga pahalanya buat orang tua. Nah hadir majelis pahalanya ana niatin buat orang tua aneh. Ah, itu bergede tuh dapat. Alhamdulillah. Wa aslih li, Allah perbaikkan aku dan keturunanku, anak keturunanku. Itu penting, doain kita punya anak. Ajarin kepada mereka tentang ilmu agama, ajarkan kepada mereka daripada bahaya-bahayanya kalau kita melanggar perintah agama, ajarkan. Jangan bangga, Pak, Bu, kalau anak kita sukses dalam dunianya tapi bodoh dalam agama. Berapa banyak sekarang anak-anak zaman sekarang gelarnya brentet, pas ngaji bertekuk-bertekuk. Enggak ngerti idhar, wala ikhfa, wala idhar. Ya, wala idgham bigunnah, enggak ngerti. Padahal ilmu dasar. Biar nyari duit, pinter. Tapi udah bahas agama, enggak ngerti. Tentang wudu, zong. Asal-asalan, enggak tahu dia yang mana wajib, mana yang sunnah. Hancur model kayak gini. Benar kata Rasulullah, min asyratis sa'a ayyurfa'il ilim. Tanda daripada akhir zaman diangkatnya ilmu agama. Dalam arti apa? Ulama diwafatkan, majelis taklim nanti bakal sedikit. Orang mau belajar ilmu agama sedikit. Yang perhatian terhadap ilmu agama sedikit di akhir zaman ini. Lebih mereka mementingkan dunia-dunia. Padahal dunia udah dijamin sama Allah. Udah dijamin. Dari perut kita nih, semenjak 4 bulan, ketika kita berupa dari air mani, setelah 40 hari berupa jadi segumpal darah. Summa yakunu ba'da dzalika, berupa lagi apa setelah 40 hari lagi? Daging. Ketika 4 bulan ditiupkan di situ fayuktabu alaihi bikatibi rizqihi wa ajalihi wa amali syaqiyyun am sa'id. Dicatat dia di situ ajalnya dia, rizkinya dia. Rizki kita ini udah dicatat, rizki itu tidak berupa materi aja. Yang antum hadir ini, malam ini, detik ini rizki juga, lebih daripada rizki duit. Yang antum hadir detik malam ini lebih daripada duit. Maka Al-Imam Al-Ka'ab Al-Akhbar berkata, "Law anna thawaba majalisil ilim badalin nas lagtatalu." Seandainya pahala majelis ilmu ditampakkan sama Allah, diperlihatkan sama Allah. Saya mau nanya, antum diperlihatkan enggak pahalanya? Pian melihat enggak pahala majelis ilmu? Tidak, kita tidak melihat. Belum ditampakkan sama Allah. Seandainya, kata Imam Ka'ab Al-Akhbar, seandainya pahala majelis ilmu seperti kita malam ini ditampakkan oleh Allah pahalanya, lagu tatalu, manusia-manusia tadi pasti saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan pahal majelis ilmu tadi. Hatta sehingga mereka ya, yang memiliki apa? Kekayaan, jabatan pasti ditinggalkan. Ya. Hatta yatruka, sehingga mereka yang memiliki kekayaan, jabatan pasti mereka tinggalkan demi untuk menghadiri majelis ilmu. Sekarang ya biarin mereka enggak mau hadir, kita tetap hadir. Nanti antum bakal ngelihat pahala yang sangat luar biasa nanti kalau udah di liang kubur. Ternyata gede ya pahala majelis ilmu. Coba waktu saya hidup dulu saya ajarin anak saya, keturunan saya untuk selalu hadir majelis ilmu. Ternyata pahalanya luar biasa. Telat inti kalau di kuburan ngomong kayak gitu. Nih, mumpung masih hidup. Hasibu anfusakum. Hisab diri kamu. Apa, Pak? Mau apa? Kita ini lahir sudah diajarin pentingin syariat. Betul apa enggak?
Pas lahir diazanin, betul apa enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti meninggal diazanin juga. Agama semuanya. Terus udah gede kita lupain agama. Dianggap agama biasa aja. Syariat Nabi enggak penting. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Jangan pentingin dunia. Dunia udah dijamin sama Allah. Mau ente kerja model gimana kalau enggak kaya, enggak kaya. Beb, kita kan kalau enggak berusaha, enggak banting tulang enggak bakal dapat duit banyak. Banyak enggak yang ngomong kayak gitu? Banyak. Betul, emang usaha harus. Tapi jangan dijadikan kerjanya Anda, capeknya Anda jadi banyaknya duit. Salah. Itu jalanin aja inti punya kerjaan. Ibarat kata sekarang gugurin kewajiban. Masalah kaya enggak kaya itu sudah takdir. Kalau seandainya inti berkeyakinan seperti itu, tentunya yang buka warteg 24 jam lebih kaya dari yang lainnya. Iya enggak? Non-stop, capek. Tapi yang buka sebentar doang, toko atau website-nya berapa jam doang, hasilnya ribuan dolar. Banyak. Itu tadi kembali kepada takdir. Udah, jangan pusingin masalah rezeki. Rezeki nih yang antum dapetin malam ini nih. Nih, detik ini nih, lebih daripada duit. Rezeki itu ada dua. Ada maknawi, ada hissi. Ya. Ada yang berupa uang, ada yang berupa ilmu. Ilmu juga rezeki. Ketenangan hati juga rezeki. Bahkan lebih afdol ketenangan hati sama ilmu itu daripada duit. Buktinya apa? Orang banyak duit, belum tentu tenang. Gak tenang hidupnya. Gak bisa tidur kayak tukang becak, ngorok. Gak ada yang pikirin yang banyak duit. Gak bisa tidur begitu. Mikirin besok dia bayar nagih utang si fulan, besok dia mikirin perusahaannya, besok dia mikirin ini, sampai pikirin dia habis buat dunia, lupa akhiratnya. Waliyadzubillah, amin. Hasibu anfusakum. Hisab diri kita. Hisab nih, anak kita udah jaga anak kita sampai di mana nih? Jangan nanti kita punya anak yang kita banggain, yang kita jaga dari kecil sampai gede, lupa dia terhadap agamanya. Sehingga lalai dia. Berapa banyak orang tuanya ahli majelis, ahlul ibadah, anaknya justru kebalikannya. Anaknya ahli maksiat. Anaknya suka narkoba. Anaknya jadi penzina. Anaknya jadi tukang minum khamar. Gara-gara apa? Kurang pendidikan di dalam agama. Waliyadzubillahi min. Maka bulan Syawal ini kita hisab. Muhasabah, kita muhasabah, introspeksi kita punya diri. Yang kedua, udah jam berapa nih? Udah sejam nih, mau lanjut apa cukup? Cukup apa lanjut? Udah ngantuk Pak Haji? Pengantin udah lemes nih kayaknya. Tenang Pak Haji, nanti saya kasih vitaminnya. Yang kedua, di bulan Syawal ini setelah muhasabah apa? Mujahadah tadi. Mujahadah dalam arti apa? Bersungguh-sungguh. Udah kita introspeksi, kita udah sadar nih banyak. Iya, kenapa saya nggak sholat sunnah lagi? Kenapa saya nggak semangat lagi? Kok di bulan puasa doang? Mujahadah inti benar-benar. Ayo, benar-benar. Tiap hari inti ini berjalan waktunya. Inti kalau nggak sibukin dengan kebaikan, bakal disibukin dengan kejahatan. Yang benar. Kalau ini benar-benar pasti Allah tunjukin jalannya. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang benar-benar yang bermujahadah di jalan kami, dalam mencari keridhaan kami, Allah pasti tunjukkan jalannya. Enggak ada yang enggak mungkin, jadi mungkin semuanya. Asal ini benar-benar. Yang jomblo, kalau ini benar-benar bertakwa, Allah kasih jalannya, beb. Enggak ada yang saya enggak ada yang mau, beb. Saya enggak ada rezeki, ada jalannya asal ini benar-benar bertakwa. Asal inti benar-benar bertakwa, sholatnya dijaga, ibadahnya Allah kasih jalan. Faham ya? Kemudian kalau udah mujahadah tadi apa? Meragabah, merasa dipantau selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau enggak sanggup melihat Allah,
yakinin kalau Allah selalu memantau kamu dalam setiap langkahmu, dalam setiap perbuatanmu, perkataanmu. Sehingga tiga hal ini kalau kita amalkan, kita jadikan di diri kita, insya Allah di bulan Syawal, di bulan-bulan lainnya, kita akan selalu terjaga. Ya, jaga. Oh, jawabannya penting. Dikisahkan. Ini sebagai penutup nih. Dikisahkan, Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Khalifahnya Nabi Muhammad SAW, suatu saat beliau lagi pergi. Dan sampai di ujung Madinah, beliau istirahat. Ketika lagi istirahat, terdengar di rumah salah satu warga, ibu sama anaknya. Ibu ini penjualan susu. Ibunya ngomong, nak, campurin susunya tersebut sama air. Anaknya nyeletuk, mah, bu, gak boleh, kata Sayyidina Umar, kata pemimpin kita, kalau mau jual susu, gak boleh campur dengan air, biar susu tadi murni. Udah, kata ibunya, Sayyidina Umar gak dengar, gak tahu. Padahal Sayyidina Umar dengar, ada di luar. Pemimpin-pemimpin kita gak tahu, gak dengar. Udah campurin aja. Anaknya bilang lagi, tuh anaknya. Mah, bu. Iya, benar. Sayyidina Umar gak dengar. Pemimpin kita gak dengar. Tapi Rabbnya, Tuhannya mendengar. Allah mendengar. Allah tahu. Itu dengan kejadian seperti itu, Sayyidina Umar tertegun. Kagum. Langsung pulang. Ya. Nyari anaknya yang si nama yang bernama Asim. Eh Asim, putraku mana kamu? Kamu cepat pergi ke tempat ini. Itu ada putrinya, Masya Allah. Kamu lamar dia, nikahin. Tuh, kalau mau lihat cari calon mantu. Ini zaman sekarang nyari calon mantu, lihat mobilnya apa. Rumahnya berapa. Duitnya gimana, cincinnya gimana. Gak tahu pas habis kawin ditarik sama leasing. Ya Allah, inna lillahi. Terus Sayyidina Umar langsung cari anaknya. Mana kamu? Kamu lamar tuh putri. Itu anaknya Masya Allah. Akhirnya dilamar, nikahlah mereka. Pas nikah, lahirlah seorang putri yang mana dari putrinya tersebut melahirkan nama seorang ulama yang bernama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Oh, jadi ulama. Jadi khalifah juga. Sumbernya juga bagus. Lihat anak kecil, dari kecil tuh udah ditanamkan sifat muragabah, jujur, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu Taala. Kita zaman sekarang, anak sekarang udah diajarin bohong. Sama anak sendiri dibohongin terus. Gak ada. Gak apa-apa. Ya. Orang-orang dulu tuh selalu ditanamkan kepada anak, selalu dipantau oleh Allah. Kalau minta sama Allah, Allah ngelihat. Jadi anak tadi tertanam dari kecil sifat muragabah, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya anak kita, anak keturunan kita dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya juga, mudah-mudahan di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya kita bisa menjaga ibadah kita, menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, biar tidak lewat daripada umur waktu kita kecuali Allah ridha kepada kita insyaallah. Nabi ridha kepada kita insyaallah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu sadar diri kepada-Mu ya Allah. Kami yang hanya manusia yang lemah ya Allah, manusia yang penuh khilaf ya Allah. Tanpa hari kami penuh melakukan dosa ya Rabb, maka di majlis ini ya Rabb ampuni dosa kami. Tutup segala aib kesalahan kami ya Rabb. Sadarkan kami ya Rabb. Jangan terlewatkan dari satu nafas, satu detik pun ya Rabb, kecuali Engkau ridha kepada kami ya Rabb. Kami khawatir ya Rabb, kami lupa diri sehingga bertemu dengan malaikat Israel, yang kami khawatirkan ya Rabb meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jauhin itu semua dari kami ya Rabb. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semua ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami semua ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah. Dalam Engkau ridha ya Rabb, dalam terbebaskan dari segala maksiat kecil, besar maupun yang kelihatan ataupun tidak kelihatan ya Rabb. Ampunin dosa-dosa kami ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kami mempunyai anak ya Rabb, jaga anak-anak kami ya Rabb.
Lindungi anak keturunan kami, ya Rabb. Jadikan anak-anak kami ahlul majlis. Jadikan anak-anak kami ahlus salah. Jadikan anak-anak kami ahlul Quran. Jadikan anak keturunan kami, ya Rabb, ahlul taqwa. Ya Rabb, kami menyaksikan di zaman ini, ya Rabb, banyak narkoba di mana-mana, pergaulan bebas ada di mana-mana, ya Rabb, perzinahan ada di mana-mana, ya Rabb. Lindungin perbuatan jelek tersebut untuk anak keturunan kami, ya Rabb. Jauhin itu semua untuk anak keturunan kami, ya Rabb. Lindungin mereka, ya Rabb. Kami hanya bisa mengadukan ini kepada-Mu, ya Allah. Jika kami nitip kepada manusia, mungkin dia akan lupa, ya Rabb. Mungkin dia akan lupa, ya Rabb. Tapi jika kami titipkan anak keturunan kami kepada-Mu, ya Rabb, Engkau tidak akan mengabaikannya, ya Rabb. Engkau akan menjaga mereka, ya Rabb. Bi'inayatik, birahmatik, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jaga juga orang tua kami, ya Rabb. Yang sehat, sembuhkan penyakitnya, ya Rabb. Panjangkan umurnya, ya Rabb. Bahagiakan kehidupan mereka, ya Rabb. Ya Allah, ayah ibu kami, ya Rabb, yang masih dulu. Ayah kami terutama yang banting tulang untuk kami, ya Allah. Mungkin dari pekerjaannya terdapat perbuatan-perbuatan yang kurang Engkau sukai, yang kurang Engkau ridho, ya Rabb. Mungkin ia makan syubhat, jangan Kau azab mereka, ya Rabb. Ampunin dosanya, ya Allah. Ibu kami juga, ya Rabb, yang mungkin mendidik kami, merawat kami, tidak mengerti ilmu agama, sehingga tidak mengerti najis mukhaffafa, najis mutawassita, ya Rabb. Sehingga ibadahnya tidak Engkau terima, terima amal ibadahnya, ya Rabb. Ampunin dosanya, ya Rabb. Ma'lumin mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ya Rabb, jangan Kau adab, ya Rabb. Di majlis yang mulia ini kami meminta kepada-Mu, ya Rabb, orang-orang tua kami minal muslimin wal muslimat, ya Rabb, jangan Kau adab mereka, ya Rabb. Rahmati mereka, ya Rabb. Jadikan makbarah kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga, ya Rabb. Terang benderangilah kuburan mereka, ya Allah. Terang benderangilah kuburan mereka, ya Rabb. Kumpulkan arwah-arwah mereka bersama arwah-arwahnya para anbiya, arwah-arwahnya para awliya, arwah-arwahnya para orang-orang saleh, ya Rabb. Ya Rabb, hanya dengan doa yang ini bisa kami panjatkan kepada-Mu, ya Rabb, untuk menyenangkan mereka, ya Rabb. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya Rabb. Terakhir, ya Rabb, kami minta semuanya, ya Rabb, orang-orang yang hadir majlis ini, ya Rabb, gabulkan hajat mereka. Gabulkan hajat mereka, ya Rabb. Angkat kepedihan hidup mereka, ya Rabb. Bahagiakan hidup mereka, ya Allah. Bahagiakan hidup mereka fid din wa dunia wal akhirah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan satu lagi kita minta, yang jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Ya Rabb, yang jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Kalaupun belum nikah, masih pacaran, kita doakan putus. Gak ada yang pacaran. Yang pacaran Habib wanti-wanti. Kalau yang pacaran, jomblo seumur hidup. Jangan diaminin. Yang pacaran putus. Insya Allah kita bahas nanti di lain kesempatan waktu. Amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian. Minta maaf, minta ridhonya. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang sopan, Habib minta ikhlasnya, minta ridhonya, minta maafnya. Ya ulun minta maaf. Insya Allah next time, di lain waktu kita ketemu lagi, insya Allah. Kita doakan juga guru kita Habib Ali panjang umur, sehat walafiat, ya. Ini beliau nih tawadu, nih bilang karena bukan penceramah, bukan beliau, Masya Allah, ngajar di mana-mana, di Bogor ya, di Darul Fudola, di pondoknya Habib Muhammad, pondoknya beliau sendiri Habib Salim, ya, ponakannya Habib Amiading Al-Haddad beliau ini, ya. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan mutiara-mutiara ilmu, nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan buat pegangan hidup kita. Dan kami berdua mengucapkan minal aidin wal faidin wal makbulin. Mohon maaf lahir dan batin karena sekarang masih bulan Syawal. Ya. Kemudian pertemuan kita ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man arada an yuwassi arizqahu wa yutawil umrahu falyasil rahimah.
gitu. Ini kita ini silaturahmi, halal bihalal kayak begini, memulai majelis taklim, ketemu salaman-salaman, minta maaf yang tadinya kita banyak salah, yang kita banyak hilap, banyak dosa sama teman, sama saudara, kita minta maaf, dan ini adalah silaturahmi. Alhamdulillah kita juga Ana Al-Fagir sama Habib Rocky bisa silaturahmi ke antum, mudah-mudahan apa mendapatkan faedah apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah dan dalam keadaan sehat wal afiat. Ya, mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampunin dosa-dosa kita. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna sagiyan wa la mahruma wa la matruda. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad bin ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.